Nomor 15. Nomor 15. Sedikit lagi, nomor 15. Sebab ibu-ibu kelihatannya sudah uyak-uyak. Indonesia apa tuh uyak-uyak tuh? Iya. Iya, sudah uyak-uyak ya. Kakinya sudah dilonjor-lonjorin. Iya. Kenapa kakinya dilonjor-lonjorin? Karena beboyoknya sudah itu ya. Sudah panas beboyoknya itu. Nomor 15. Kita itu dulu selesaiin dulu nih. Nomor 15. Nomor 15. Faidah manakib jawahirul ma'ani. Musuhe supaya hancur. Makanya jangan macam-macam tuh. Ya. Sama santri sama kiai punya wiridannya luar biasa. Musuhe supaya hancur. Kita baca bahasa Jawa dulu. Musuhe supaya hancur. Atawa to'at tunduk saben-saben ba'da maghrib. Maca ya qawiyu ya matinu ikfi syarral zalimin. Kaping satus madep marang arahe musuh nuli maca manakib. Kita pakai bahasa Indonesia supaya paham. Kalau kita punya musuh, musuh kita supaya hancur, supaya tunduk, supaya to'at. Caranya bagaimana? Selesai sholat maghrib, baca. Ya qawiyu ya matinu ikfi syarat dolimin 100 kali. Sambil posisi kita menghadap rumahnya. Nih, di mana rumahnya nih? Misalnya rumahnya di lor ya. Apa Indonesia lor itu? Di lor ataupun di kidul rumahnya ini. Ataupun di wetan, di kulon ya. Ya tergantung rumahnya di mana. Jadi misalnya habis sholat maghrib nih ya, kita punya musuh, musuhnya supaya hancur, supaya tunduk, supaya taat. Kitanya menghadap rumah musuh kita itu. Bacain tuh ya qawiyu ya matinu ikfi syarral zalimin 100 kali. Beres baca manakib. Dengan izin Allah itu orang bisa hancur ya, ataupun bisa tunduk, ataupun bisa taat. Tuh ya.